Humas Waitinjong terus berdistar. Kapolres Tapanuli Selatan AKBPM Iqbal membuka event balap motocross untuk memperebutkan piala Kapolres Tapanuli Selatan. Dalam event yang digelar di sirkuit permanen Harhab Center Indonesia, Desa Aek Nauli Kabupaten Padang Lawas Utara ini, Kapolres mengajak kaula muda untuk menunjukkan prestasinya. Event yang bertajuk Kapolres Cup Grastag dan Motor Cross 2018 ini diikuti oleh sejumlah peserta dari berbagai daerah di Sumatera Utara, khususnya di Tapanuli bagian selatan. Event Motor Cross ini bertujuan untuk penyaluran bakat kaula muda dan sebagai bentuk kepedulian Polres Tapanuli Selatan dalam menyahuti hobi balap. Selain itu, pada event ini juga menyajikan sebuah hiburan bagi masyarakat atau pecinta balapan sepeda motor. Sejumlah kelas dipertandingkan, dan yang paling menarik adalah kelas Vespa Gandeng. Pada kesempatan ini dilakukan juga kampanye safety riding kepada para peserta dan penonton. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Tim Liputan Cibrata TV, Salam Cibrata.